Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Biki Ferry. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan sensor valus monitoring dengan menggunakan Volvo Text Tool pada dump truck Volvo FMX 440 versi 4. Jadi tujuan dari sensor valus monitoring ini adalah untuk memeriksa sensor-sensor yang ada pada engine. Setelah kita masuk pada program Volvo Text Tool, kemudian pilih menu tes di bagian atas itu. Selanjutnya pilih menu engine, engine mounting and equipment. Kemudian pilih menu ignition and control system. Kemudian pilih menu sensor valus monitoring. Selanjutnya klik start. Selanjutnya klik continue. Nah, di sini adalah informasi sebelum kita melakukan sensor valus monitoring. Berikut ini beberapa sensor yang bisa dilakukan pemeriksaan pada sensor valus monitoring. Dari engine temperature sensor sampai exhaust after treatment odor sensor. Oke guys, setelah semua pemeriksaan sudah dilakukan, selanjutnya klik continue untuk mengakhiri proses ini. Dan untuk keluar dari program Volvo Text Tool, kita tekan atau klik pada finish log. Selanjutnya tekan close untuk menutup program Volvo Text Tool. Sekian tutorial dari saya cara melakukan sensor valus monitoring pada dump truck Volvo FMX 440 versi 4. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih.